Cabang LDI Kecamatan Weru menggelar Festival Anak Soleh di halaman Masjid Karang Tengah Weru, Sukoharjo pada Minggu 30 Oktober 2022. Acara tersebut dibuka oleh Camat Weru Pandianto. Dalam sambutannya, Pandianto mengucapkan rasa syukur serta mengapresiasi terhadap jajaran panitia penyelenggara yang telah menggelar acara tersebut. Ia mengingatkan pentingnya pendidikan anak untuk membangun bangsa Indonesia. Sementara itu, Ketua PC LDI Kecamatan Weru Sarwianto menambahkan, acara ini merupakan salah satu agenda program kerja tahunan. Acara tersebut diikuti oleh 40 lembaga Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ yang tersebar di 3 kecamatan, antara lain Kecamatan Bulu, Kecamatan Kawangsari, dan Kecamatan Weru. Sementara itu, Pekan Kreativitas Remaja merupakan ajang untuk melatih kemandirian remaja agar menjadi pribadi yang profesional religius. Hal itu sejalan dengan 6 tobiat luhur yang dicanangkan LDI, yakni rukun, kompak, kerjasama yang baik, jujur, amanah, dan mujtahid muzid. Mantap, tenang. Semangat, niat, dan lancar barokah. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah telah menonton.